Halo Football Lovers, kembali di channel FM TV. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita. Ratusan supporter gunakan smartphone abadikan timnas Argentina di tepi jalan Beijing. Ratusan supporter menggunakan smartphone mengabadikan bus yang membawa rombongan tim Argentina di Beijing, China. Para pendukung tim Tango menanti sepanjang hari di tempat sekitar kawasan hotel tempat menginap Lionel Messi dan kawan-kawan. Jelang laga FIFA Match Day, timnas Argentina akan melakoni laga eksebisi melawan Australia pada Kamis 15 Juni waktu setempat di Workers Stadium Beijing. Lionel Messi pastikan tak main di Piala Dunia 2026. Kapten Argentina, Lionel Messi memastikan tak akan main dalam Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Messi kembali menegaskan Piala Dunia 2022 Qatar menjadi yang terakhir buatnya. Masuk akal, karena usia Messi sudah memasuki 38 tahun di momen tersebut. Meski talentanya di atas rata-rata, kondisi fisik La Pulga belum tentu masih sama ketika main di Piala Dunia 2026 nanti. Saya rasa tidak, Qatar menjadi Piala Dunia terakhir saya, ujar Messi. 1. Sadar diri. Messi mengakui perkembangannya selama berkompetisi menjadi pertimbangan. Mengapa mengambil keputusan tegas macam itu? Dia merasa sudah waktunya memberi kesempatan kepada pemain lain untuk naik level. Saya akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi itu tak akan jadi dasar. Saya tak mau main di Piala Dunia berikutnya, kata Messi. 2. Masih main bareng Argentina. Messi punya alasan. Sebenarnya sempat ada dugaan Messi akan pensiun setelah mengantarkan Argentina juara dunia pada 2022 lalu. Tapi dugaan itu salah. Messi masih main. Pemain anyar Inter Miami itu mengaku ingin merasakan status sebagai juara dunia terlebih dahulu. Baru setelahnya memutuskan untuk pensiun. 3. Messi sudah pikirkan rencana pensiunnya. Rencana pensiun tampaknya memang sudah dipikirkan matang-matang oleh Messi. Itu terbukti dari keputusannya gabung ke Inter Miami. Selama ini, Messi memang mengidamkan tinggal di Amerika Serikat, khususnya Miami. Bahkan dia sudah punya rumah di sana. Miami dianggapnya sebagai tempat yang cocok buatnya menghabiskan masa tua. Harga tiket laga timnas Argentina di China melonjak drastis. Fenomena calo tiket tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di China. Tiket pertandingan antara Australia versus Argentina di China habis terjual dalam waktu singkat. Menurut laporan Global Times, harga tiket aslinya sebesar 4.800 yuan atau sekitar 10 juta rupiah. Namun 68.000 tiket tersebut habis terjual hanya dalam waktu 20 menit. Minat tinggi dari para penggemar untuk menyaksikan timnas Argentina menyebabkan harga tiket di situs jual beli daring di China naik beberapa kali lipat dari harga aslinya. Polisi Beijing telah mengeluarkan imbauan kepada para penggemar agar berhati-hati. Bahkan calo tiket berani menawarkan tiket di media sosial Weibo. Transaksi tiket dilakukan secara daring, tulis laporan Global Times. Terlebih lagi, ada postingan yang menawarkan paket tiket seharga 625 juta rupiah yang diklaim mencakup makan malam bersama Messi. Namun, Biro Keamanan Beijing membantah informasi tersebut dan menyebutnya sebagai hoax atau iklan palsu. Antusiasme masyarakat Cina terhadap kehadiran tim Argentina sangat tinggi. Bahkan ada penggemar yang rela mengeluarkan $1.400 atau sekitar 20 juta rupiah untuk memesan hotel mewah di Beijing tempat tim Argentina menginap. Lionel Messi ditegaskan absen lawan Indonesia, mau liburan. Lionel Messi kembali ditegaskan akan absen lawan Indonesia. Ia juga disebut akan ikut terbang bersama timnas Argentina ke Jakarta. Messi dan tim nasional Argentina saat ini tengah berada di China untuk menjalani laga uji coba kontra Australia. Pertandingan itu akan digelar di Workers Stadium, Kamis 15 Juni 2023 mendatang. Selanjutnya, timnas Argentina akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk melakoni uji coba kedua melawan timnas Indonesia. Laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin 19 Juni malam waktu Indonesia Barat. Kedatangan Argentina khususnya prospek untuk menyaksikan sang kapten yakni Lionel Messi memicu antusiasme besar dari kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun ada kabar kurang menyenangkan. Jurnalis media Argentina TIC Sports, Gaston Edul, yang mengikuti perjalanan La Albi Celeste di China menegaskan, Messi tak akan ikut ke Indonesia.
Messi disebut akan langsung memulai liburannya setelah mengarungi musim yang sibuk, khususnya dengan adanya Piala Dunia 2022 di tengah musim lalu. Bintang 35 tahun itu juga masih harus membereskan kepindahannya ke Inter Miami. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menanggapi potensi absennya Messi di laga Indonesia versus Argentina. Erick berharap publik tak fokus ke Messi saja. Kalau tim nasional Indonesia sama Messi saja, berarti pertandingan tim nasional dan Messi All-Star beda. Ini FIFA Match Day. FIFA Match Day itu kita mencari poin ya. Dengan Palestina besok malam itu kita mencari poin, tuturnya. Nah, memang khususnya dengan Argentina ini kita mencari poin. Tetapi karena kelasnya cukup tinggi, ya kita persiapan mental. Karena jangan sampai kita punya tim yang bagus. Main pemain tim besar nggak siap, imbu Erick. Messi datang, pemain MLS ini tidak takut. Lionel Messi akan bergabung ke Inter Miami. Pemain Los Angeles FC, Carlos Vela, senang akan hal itu tapi tidak takut dengan kehadiran La Pulga. Lionel Messi akhirnya memilih Inter Miami sebagai pelabuhan terbarunya. Walau sudah berusia 35 tahun, Messi diyakini masih bisa bermain di level tertinggi. Kedatangan Lionel Messi diyakini akan lebih mendongkrak popularitas MLS. Sebelum Messi, sudah ada beberapa pemain top yang sudah berusia uzur dan main di sana. Carlos Vela, pemain Los Angeles FC senang dengan kedatangan Lionel Messi. Itu tadi, Messi diyakininya bisa memberikan dampak besar buat sepak bola negeri Paman Sam. Ini adalah berita bagus buat MLS, kedatangan Messi, ujarnya kepada TUDN. Meski begitu, Vela tidak gentar dengan nama besar Messi. Walau sudah sukses di tanah Eropa termasuk menangi Piala Dunia bersama Argentina, Vela siap bersaing untuk bawa timnya juara musim depan. Saya rasa kami masih punya peluang bagus untuk menangi gelar. Rencana akan hal itu tidak pernah berubah, tegas ex pemain Arsenal itu.